Alur cerita Nick Faltero dimulai dari kita yang menuju hutan bisik terkutuk bersama teman kita Emily dan Ale. Sesampainya di sana, kita pun membuat pagar besi yang terdapat larangan masuk. Kita pun berhasil masuk dan sampai ke hutan pada malam hari. Di sini Alec pun pergi untuk cari kayu bakar. Tapi setelah nunggu lama, Alecnya tidak muncul. Pacar Emily pun khawatir dan pergi mencari Ale. Lalu tiba-tiba layar jadi aneh dan setelah itu kita terbangun di suatu tempat yang terkunci. Kita berpindah ke detektif yang ingin memecahkan kasus 3 orang yang hilang di hutan bisik. Sebelum pergi, rekan kita memperingatkan kita untuk tidak pergi. Tapi karena kekeh, kita pun pergi ke hutan dan saat menjelajah, kita menemukan tempat kemah orang yang hilang tadi. Setelah menemukan 3 petunjuk, kita pun merasa itu masih kurang cukup dan pergi lebih dalam. Di sana, kita menemukan sebuah rumah kayu yang terkunci. Kita pun mau masuk lewat pintu basement yang di belakang. Cara masuknya, pertama kita ambil kayu di belakang, baru kita pakai buat ambil kunci yang ada di atas. Saat kita mau masuk, jadi kita pun terbangun di sebuah tempat yang terkunci. Cara keluar dari sini yaitu dengan masukkan kode 682 ke jeruji. Setelah itu kita dapat obeng dan kita bisa keluar lewat ventilasi. Kita pun menemukan pintu dan sekarang kita ingin menghubungi teman kita pakai walkie talkie. Tapi saat jalan kita melihat Jatih yang lagi nonton TV sehingga kita harus berpelan. Kalau tidak, di meja kita mendapatkan kunci yang bisa kita pakai untuk buka ruangan kantor. Di dalamnya ada kertas tentang ibu yang skirit dan meminta anaknya yang bernama Victor untuk menuturukan semua orang yang datang ke hutan ini. Selain itu kita pun mendapatkan senter dan meminta bantuan ke rekan kita. Tapi saat keluar ruangan terlihat Victor yang mengejar kita. Setelah masuk pintu kita pun langsung ke pojok dan turun senter. Ketika udah merasa aman kita pun ingin pergi ke basement tapi pintunya dipapar. Cara bukanya yaitu kita ambil linggis yang ada di lemari samping TV dan tombol password yang ada di meja TV. Setelah buka papan kita pun masukkan kode 45643. Saat di basement terlihat banyak kurungan lalu di ujung kita melihat ada Mingit dan terdapat 2 ending di sini. Ending pertama. Melihat itu kita pun mau kabur. Ding! Ada Big. Kita pun dising dan turun. Ending kedua. Sebelum ke basement kita pun masuk ke ruang kerja dan memasukkan kode 1005 di locker. Di dalamnya terdapat piu-piu dan saat kita ditangkap Victor, Victor turun. Kita pun selamat dan pulang. Selamat. Subrekemoy. Tot.